Cosmos wis alum. Coto baku. Wes ra mundur, baku-baku. Baku. Komi, komi peneng. Baku-baku. Terus lah, eh, yo yo. Anginnya gede sekali. Oke, kita ngarit dulu guys. Inilah bayamnya. Bayamnya subur-subur. Anginnya gede banget guys. Dingin banget. Ini udah lapis 3 ini guys. Kita ngarit dari sini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bercocok tanam dan bermantap-mantapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Makasih yang udah klik videoku ini. Semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian, menjadikan gambaran kalian tentang pertanian di Jepang, tentang kegiatanku di Jepang. Dan kali ini kita sedang ngarit di lahan terbuka. Anginnya masya Allah gede banget. Dingin, ini kita udah lapis 3 ini guys. Udah lapis 3 tapi ya sedang sih, nggak nembus sih lapis 3 guys. Cuman anginnya itu yang sangat mengganggu. Debunya pada berterbangan menusuk mata hingga pedih. Oh. Tapi tetap semangat guys, kita menjalankan rutinitas kewajiban mencari nafkah
biar berkah. Semoga nanti bisa pergi ke Mekah, beli sawah, beli mobil mewah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini horensonya tuh kalau ketika musim dingin kita nanamnya memang kebanyakannya di lahan terbuka ya guys ya. Di greenhouse juga ada, kita di greenhouse kita juga nanam. Tapi di lahan terbuka gini kita juga nanam guys, karena kalau musim dingin itu subur-subur. Nih, subur-subur ini guys, ini sudah berumur sekitar 1 bulanan. Sudah bisa dipanen. Alhamdulillah hari ini mungkin kita lembur lagi sampai jam 8. Tadi kita kerja mulai jam 7 guys. Untungnya ini cuacanya cerah, jadi nggak begitu dingin. Kalau cuacanya mendung, bah, dingin banget ini guys. Udah 7 derajat Celcius. Ya alhamdulillah belum minus ya guys ya. Kalau minus itu wah bener-bener berat guys. Tangan itu berasa kaku gitu, tangan tuh mati rasa kalau minus itu guys. Cara ngaritnya ini sangat gampang sekali. Seperti ini guys ngaritnya guys. Kita susun rapi, akarnya jangan sampai habis terpotong, karena kalau habis terpotong dia ambiar. Terus kita susun di ember, di kontena, di keranjang. Debunya itu loh guys berterbangan. Lupa nggak pakai kacamata, jadi pedes di mata guys. Itu tadi bosku cuman nganterin, dia lanjut kirim sayuran ke koperasi Jepangnya guys, JA Agrikultur. Bosku tugasnya memang cuman gitu aja guys, antar jemput doang. Nanti kalau keranjangnya udah habis, kita selesai ngarit, kita nelpon. Opo karis seurep tati wong tani.